Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cobain paket lobster medium dan kepiting big yang dibanding jadi satu ditambah sama dua nasi dan dua es teh. Harganya kita bakal spill di akhir video ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat nih. Sini. Kita pesan paket lobster dan kepitingnya itu sama levelnya level 3, 4 aja. Sorry, level 3 ini kalau nggak salah level sedang. Nah, ini kita mau cobain lobster medium sama kepiting bignya. Ini nih harusnya dimakan berdua sampai 4 orang. Kalau 4 tinggal tambah nasi aja sama es teh. Nah, sini. Kita mau cobain dari lobsternya dulu. Dari lobsternya dulu. Nih kawan-kawan bisa lihat. Waduh. Nih lihat. Ini super fresh banget ya. Buka-buka dulu ya kan biar menggugah selera ya kan. Iya. Wah, masya Allah, tabarakallah banget. Ini kalau paket lobster medium cuma 75.000 aja, isinya dua udah ikut sama kerang sama jagung. Kita ambil dari sop yang di kepala ini, daging di kepala. Jadi di kepalanya juga ada dagingnya ya bre, cuma badannya doang nih. Wah, masya Allah, tabarakallah. Wah, bersih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah nasi lah. Amek. Cucut. Ngapa? Nongol. Mau kak? Halo. Boleh gabung nih? Boleh. Hey Mic-nya guys. pakai dulu, mic-nya pakai dulu. Ini ada Om Mac. Dia milik kayaknya. Jadi dia pengen ikut join makan. Agung ini memang pastinya. Pasti dua orang sih. Mana kerang? Ini juga kan. Bumbu bumbu saus Sunda itu memang the best sih. Mantap di sini. Nih, disungutnya aja. Ada dagingnya, bre. Gila, sefresh itu. Ini sungutnya loh. Enak, Mek. Enak banget sih, saus Sunda ini saus best seller banget di Kerang DKJ. Oh, kamu gak bosan-bosan sih, Mek? Karena rasanya tuh enak banget. Gak buat bosen. Sumpah, enak dia, banget. Dia udah lama di DKJ gak bosan-bosan, heran. Si Cinta itu, Mek, sama DKJ. Lapsen nih, Mek. Kepitingnya, Mek. Saya suka tuh kalau misalnya di kerangnya tuh ada jagungnya, jadi tuh seger aja gitu. Kalau yang gak suka nasi, ada jagung. Tuh lobster. Kita mau unboxing kepiting coy. Kepiting big. Telur coy. Gila. Edan. Masya Allah, tabarakallah. Wah, bismillah. Gurih banget coy. Telur kepiting lobster guys. Ini buat kawan-kawan untuk cinta telur. Kalau pas dapat hoki telur kayak gini, ini kawan-kawan bisa ngambil di batoknya ini. Ini ada telurnya coy. Ada hidden juga. Kuning-kuning gini kan, merah merona. Mantap banget. Kalau aku tujuan, udah pernah nyobain belum? Belum sih. Enak banget. Kameramen milih nggak? Mau?
Oh, shopping naik, shopping naik. Boleh, boleh, bilang. Wah, telur kepiting the best. Ini, Mac. Creamy, creamy gimana gitu? Dia kayak empuk-empuk. Tekstur telurnya tuh rasa banget. Ayo kita buka lagi nih. Nih, buat yang nanyain bingung cara makan kepiting. Pertama, ini buang dulu. Habis ini dibuka gini. Wah, gila. Krimi-kriminya ini loh. Krimi-kriminya ini loh. Telurnya berlimpah ruah, coy. Kita mau makan daging di pahanya. Wah. Insya Allah, tebal lah. Waduh, mantap banget, coy. Kok kagak kacamata ini? Kerennya jangan lupa. Enggak, ini makan berdua. Enak banget. Sebetulnya belum dimakan. Setengah aja belum ada. Daging lobsternya itu tebel banget, guys. Kecil tapi tebel ya. Padat gitu. Seenak itu bre. Nasinya habis. Bayangin kalian bisa makan lobster. Kepiting big. Dua nasi, dua es teh. Cuman 150 ribu aja. Normalnya 190 ribuan. Tapi kalian bisa dapat harga cuma 150.000 aja udah dapat kepiting, lobster, kerang-kerangan, jagung, dua nasi, dua es teh. Pokoknya kalian wajib banget datang di hari Minggu ya.